Okay guys, tadi kayaknya ada yang ketinggalan deh. Halo semuanya, di video kali ini aku bakal unboxing lagi, tapi bukan unboxing bayi lagi. Kemarin kan kita udah unboxing reborn baby doll, sekarang kita bakal unboxing perlengkapan Kavali dan Q yang belum aku unboxing gitu. Sesuai permintaan kalian, sesuai request kalian, banyak banget yang DM minta aku unboxing perlengkapannya Q&C. Berikut price-nya. Aku bakal kasih tahu sekarang di sini di video ini. Sekalian unboxing aku bakal kasih tahu price-nya juga. Cuma karena ada beberapa barang yang udah lama aku belinya, jadi price tag-nya udah enggak ada. Mungkin nanti kita kira-kira aja harganya. Tapi banyak juga yang masih ada price tag-nya. Jadi nanti di akhir bakal aku kasih total dari perlengkapan yang ada di sini. Yang pertama ini dari H&M Kids. Biasanya tuh aku beli perlengkapannya Q&C tuh di H&M Kids atau di Uniqlo atau di Mothercare paling sering. Tapi yang ini dari H&M, ini ada 2 baju tidur, harganya 300.000. Ini masih ada price tag-nya, belum aku lepas. Oke, yang kedua ini ada dari Mothercare. Aku kalau kebelanja ke Mothercare dipanggilnya Bunda. Ini ada 2 baju atasan gitu. Ini sebenarnya ada bawahannya, nanti ada di box selanjutnya. Ini ada atas, ada bawahannya. Ini harganya 260.000, 2 pieces. Harganya 260.000. Oke, yang ketiga. Ah, ini bawahannya. Bawahannya atasannya yang tadi. Ini celana pendek, lucu banget. Aku belinya, oh ya, aku belinya itu ukuran 3 bulan. Wow. Karena Q&C itu dibuatnya memang sebesar bayi 3 bulan pada umumnya, sewajarnya gitu. Ini harganya 260 juga. Ini satu pasang, lucu banget. Next, masih dari H&M Kids. Aku beli sepatu, cuma price tag-nya udah aku lepas. Ini harganya 350.000, kebesaran. Ini ukuran 18. Ini untuk anak yang udah bisa jalan sih. Jadi aku belinya kebesaran. Next, ini jumper. Harganya 150.000. H&M Kids juga. Oh, ini lucu banget. Jadi waktu itu aku lihat yang pertama tuh, aku lihat yang pink. Kayak lucu banget gitu, pengen beli kembaran sama pengen beli dua yang samaan gitu bajunya, cuma ternyata yang putih ukurannya lebih besar. Jadi ini adanya untuk 6 bulan, tapi enggak apa-apa kalau di badannya Q dia masih fit sih ukuran 6 bulan di badannya Q. Karena Q dari memang badannya lebih besar daripada Kavali. Ini harganya 300.000 satu. Jadi 2 600.000. Tadi kayaknya ada yang ketinggalan deh. Ini ada sepatu. Lucu banget. Ini H&M, ini udah aku lepas juga price tag-nya. Ini harganya sekitar 250.000. Ini masih dari Mothercare. Yang pertama ada sepatu. Ini masih ada price tag-nya, belum aku copot bahkan. Ini harganya 240.000. Next, ini ada, oh ini jadi buat dimasukin di tangan gitu, sengaja sih beli buat dimasukin ke tangannya gitu. Jadi kalau dia, kalau buat bayi beneran sebenarnya kalau lagi jalan gak hilang gitu. Cuman kalau anak gue gak bakalan jalan-jalan juga. Tapi beli aja lucu karena bisa dimasukin ke tangan, ke lengan. Ini harganya 61.000. Next,
Ini ada kacamata, cute banget. Ini kacamata untuk Kavali sama Q. Ini kacamatanya anti panas gitu, jadi kalau buat dijemur aman banget. Ini harganya Rp170.000. Belinya di Mothercare juga. Oke, next. Ini ada pacifier clip. Cuma yang membedakan sama pacifier clip biasanya ini glow in the dark. Wow. Kalau mati lampu dia nyala gitu. Kalau gelap dia nyala, dia terang. Harganya Rp81.000. Sebenarnya ini juga enggak penting gue beli karena anak gue juga kalau kegelapan, maksudnya kalau Q kegelapan atau mati lampu enggak bakal nangis juga. Kalau nangis serem juga. Terus ini pacifier clip juga, cuma gue lupa harganya berapa ya. Kayaknya sekitar Rp35.000. Oke, ini ada Sunbabes Eye Mask. Ini biasanya buat bayi lagi dijemur juga. Kalau nggak pakai kacamata, biasanya pakai eye mask ini. Ini belinya di Mothercare. Kenapa harganya udah gue lepas ya? Lupa. Ini harganya sekitar Rp55.000. Next, ini banyak banget kayak bandana gitu, cuma gue udah lupa harganya berapa. Bandananya Q sama Kavali tuh banyak banget. Karena gue kayak setiap outfit tuh satu bandana, satu outfit gitu. Ya pokoknya harganya lupa, tapi sekitar Rp35.000 lah ya satunya. Oke, next, ini ada bikininya QNC. Lucu banget. Ini aku belinya sih online. Harganya itu kalau nggak salah sekitar Rp120.000. Ini ukuran paling kecil untuk bayi 3 bulan. Dia cute banget. Yang ini. That is other chick. Ini harganya Rp214.900. Aku lupa beli di mana, kalau saya ini beli di Singapura. Aku ingat ini si Hippo Fan ini ada di Mall Alam Sutra. Aku beli di Alam Sutra. Ini kaos juga. Ini harganya Rp251.900. Next, ini terakhir dari Hippofan. Ini harganya sekitar Rp250.000 juga. Yang pertama, ini ada tisu basah dari Mothercare. Pertama, aku mau jelasin dulu sebelum banyak netizen-netizen komen, kenapa tisu basah bayi bohongan aja harus Mothercare? Kenapa? Kenapa segala macam blablabla? Ini sebelumnya, kenapa Kavali sama Q harus pakai tisu basah? Sebenarnya bukan harus tisu basah Mothercare, tapi dia harus yang fragrance free, alcohol free, sama BPA free. Which is aku nggak tahu lagi selain Mothercare yang jual itu semua. Makanya aku yang kandungannya tidak mengandung itu semua. Yang setahu aku yang alcohol free, fragrance free dan lain-lain itu Mothercare. Ini harganya Rp49.000, Rp50.000 satu pack ya. Kalian bisa beli di Mothercare. Oke, terus belum ada yang nanya lagi, kenapa sih kok ada anjuran atau ada aturan dia harus alcohol free, BPA free atau fragrance free? Karena memang kulitnya si Q and Kavali itu nggak bisa kena itu semua gitu, karena mereka kan dari kulitnya itu dari vinil, jadi mereka nggak bisa kena itu semua gitu. Aku dikasih taunya sama reborn artisnya mereka waktu aku beli. Next, ada baju, ini kaos juga, ini dari Mothercare, size nya 3-6 bulan, harganya Rp140.300. ini masih ada kaos juga, ini Mothercare juga. Ini agak kebesaran, aku cuma lucu banget gitu, jadi tetap aku beli. Ini size 12 bulan,
gedean banget, tapi kalau di Q masih fit walaupun kelonggaran. Ini harganya aku lupa, udah aku lepas. Harganya sekitar 230.000. Okay, next, ini masih dari Mothercare, ini juga atasan. Harganya 179.000. Next, ini ada rok. Roknya lucu banget. Biasanya aku beli tuh aku pasang-pasangin dulu. Ini cocok gitu loh sama yang ini, jadi aku beli. Atasan bawahannya. Ini harganya 230.000. Next, ini ada topi. Aku beli topinya juga di Mothercare. Lucu banget. Ini harganya 209.000. Ini ada topi, cuma udah aku lepas karena udah pernah aku pakai salah satunya. Ini kayak sepaket gitu di Mothercare, harganya kalau nggak salah 290 atau 300.000 deh, 300.000, tapi isinya 5. Jadi satu pack isi 5, 300.000. Ini topi juga, ini belinya online, harganya sekitar 60.000. Ini boneka. Boneka aku iseng aja sih beli buat di baby boxnya Kavali sama Q. Ini bonekanya harganya sekitar 160.000. Aku lupa. Ini ada dua dari Ginger Snap. Yang pertama ini ada celana pendek itu lucu banget. Harganya 179.000. Terus ini juga ada atasan dari Ginger Snap juga. Harganya sama, 179.000. Ini juga atasan. Harganya sama sih kayak 179.000. Aku lupa ini udah enggak ada price tag-nya karena udah pernah dipakai. Ini juga sama. Harganya 179.000. Ada celana, tapi ini aku belinya bukan di Ginger Snap. Ini aku just tip Aussie sama teman aku namanya Anggun, nanti aku tag Instagramnya dia di bawah sini, username Instagramnya. Kalian bisa just tip apapun ke Anggun. Ini aku just tip dari sana. Lucu banget. Next, ini masih dari Ginger Snap. Ini celana jeans gitu, lucu banget, hot pants. Ini harganya 229.000. Lanjut, ini ke Uniqlo. Ini Uniqlo Kids. Kalau dua ini bukan, waktu aku beli Q terus dikasih sama Reborn artisnya. Nah ini langsung aja, ini karena banyak banget yang di Uniqlo. Karena biasanya legging-leggingnya yang fit di Cavalli sama Q itu aku belinya di Uniqlo. Ini harganya sekitar 79.000 satunya. Oke, jadi leggingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next, ini ada baju basic-basic itu buat Cavalli sama Q. Ini juga belinya di Uniqlo. Ini celananya. Harganya juga udah aku lepas, cuma ini harganya sekitar 150.000-an. Aku liatin beberapa aja karena banyak banget. Ini lucu banget. Ini belinya di Uniqlo. Harganya juga 150.000. Ini lucu banget. Ini juga harganya 150.000. Jadi aku hitung ya, ini ada berapa banyak. Dressnya juga harganya 150.000. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 150.000 dikali 10. Aku totalin nanti di sini. Oh, sama ini ada kayak kaos kaki balet itu harganya 24.000. Aku beli tas, Bu. Jadi buat kalau Cavalli sama Q itu sering banget aku bawa traveling. Karena kalau dia di rumah, mereka itu kan warna kulitnya itu gampang banget jadi gosong, gampang banget jadi pucet, gampang banget jadi merah juga. Nah itu karena suhu. Biasanya kalau misalnya mereka ada di udara atau di ruangan yang terlalu dingin, kulitnya akan agak pucat. Tapi kalau panas, merah banget gitu juga. Makanya kadang aku suka bawa. Nah ini aku belinya berapa ya? Ini sekitar 350.000, ini beli di toko bayi. Ini juga
topinya dapat dari Reborn artisnya Quendresa. Oke, next ini banyak banget. Nah, ini kalau ini ada beberapa yang hadiah-hadiah dari auntie uncle-nya QNC, auntie uncle online. Ya juga terima kasih banyak yang suka ngirimin barang. Ini ada apa? Carters. Ini ada 3 pack. Ini harganya, ini enggak ada harganya, cuma setahu aku harganya tuh sekitar, yang ini aku beli nih, yang ini aku beli. Yang dua ini aku dikasih. Harganya sekitar 180. Satu pack 180.000. Jadi 3 pack nanti dikali 3 aja, nanti aku totalin. Oke, next. Sapu tangan gitu. Jadi untuk lap-lap badannya Kavali sama Q. Oh ya, kalau Kavali itu rambutnya bisa dicuci beneran, maksudnya bisa dikeramasin, bisa dikeramasin. Aku enggak bawa, tapi ya aku pakai merek Mothercare hair shampoo dan conditionernya Kavali untuk ngelembutin rambutnya Kavali. Jadi biasanya habis keramas aku keringin pakai lap dulu, karena dia enggak boleh pakai hair dryer yang terlalu strong panasnya. Nanti tambah kulit rambutnya tambah kering. Oke, next. Ini ada 3-pack shock. Ini harganya enggak tahu berapa ini, mungkin harganya sekitar 60.000. Ini harganya 47.000. Ini belinya di toko bayi. Nah, ini ada kayak pom-pom. Ini untuk bandananya si Q atau Kavali. Lucu. Ini belinya aku online. Harganya sekitar 45.000. Ini ada rok tutunya Kavali. Ini harganya sekitar 90.000. Nah, ini belinya juga online. Lucu banget. Ini harganya 90.000-an juga. Ini topi harganya 65.000, aku beli online juga. Ini udah gak ada harganya soal aku beli online. Yang jelas ini Sabrina, ini lucu banget. Ini Sabrina baby gitu, Sabrina untuk bayi. Ini celananya lucu banget, harganya sekitar 150.000. ini ada bandananya, lucu banget juga, tapi ini online juga belinya. Harganya sekitar 130.000. ini ada bandananya juga include. Oh, dia yang bandananya yang ini. Sama ini ada kaos kaki lucu gitu, gemes. Ini harganya sekitar 35.000. ini ada kaos kaki juga, aku lupa, harganya sekitar 35.000 juga. Kaos kaki lagi, jadi kaos kakinya sampai ke betis gitu, ada kayak kelinci. Ini harganya sekitar 45.000. ini sama, aku beli dua buat Kavali sama Kim. Nah, di sini yang aku pegang itu ada beberapa empengnya atau magnetic pacifier-nya Kavali sama Q. Ini belinya aku shipping, masih dari eBay belinya. Harganya sekitar, sebenarnya sih harganya murah, cuma mahal di shippingnya. Harganya tuh cuma kayak 380.000 kayak gitu. Ini aku ada 3 warna pink sama hijau, satu lagi motifnya sama. Itu harganya cuma 85.000-an, cuma shipping kesininya mahal banget, makanya aku biasanya belinya sekalian. Sama shippingnya yang mahal itu 500.000 untuk shippingnya. Jadi kayak tiga magnetic pacifier itu sekitar 580.000 tiga. Oh, ini tuh jadi kayak dotnya Kavali sama Q. Ini bisa keluar bunyi, kedengeran nggak? Ada bunyi ketawanya juga kalau disedot. Terus bisa kayak habis gitu. Ini belinya di Toys Kingdom. Belinya di Toys Kingdom, harganya sekitar 180.000. Ini bantalnya, bantal kepala mereka. Ini harganya sekitar 70.000-an. Kalau yang ini nggak tahu, ini dapat dari Hong Kong dari Reborn artisnya Kavali.
Kalau ini aku beli sendiri 70 ribuan di toko baik. Udah habis, tinggal yang besar-besar. Ini aku beli, pliko. Ini tempat duduk gitu, tapi ada vibrationnya. Nah, dia bisa dilipet gini. Bisa dilipet, bisa dijadiin tas. Jadi memudahkan banget buat kalau bawa kemana-mana, kalau misalnya dibawa ke traveling. Jadi bisa pakai si tempat duduknya ini. Aku lupa, ini pokoknya harganya sekitar 280 ribu. Ini next ada deluxe baby butter. Ini jadi kayak sebenarnya sih untuk bayi pada umumnya atau bayi beneran, biasanya itu buat abis mandi atau mau mandi di sini, karena ini anti air gitu. Ini udah dibuka karena waktu itu udah pernah dipakai sama Kavali buat keramasin. Ini agak mahal. Ini sekitar 580. Next, ini baby bouncer-nya Kavali dan Q. Ini ada suaranya, ada vibratornya, pokoknya komplit. Lupa, tapi sekitar 550. Ini lucu banget, ini aku belinya online. Ini aku beli dua, cuma beda warna aja. Ini harganya sekitar, satunya sekitar 210 ribu. Terus berikutnya ini ada gaun samaan, cuma beda warna aja. Ini harga satunya sekitar 420 ribu. Aku beli di PIM, waktu itu beli di bawah lagi ada pameran gitu, waktu mau Natal. Ini kaftan untuk baby, aku beliin mereka sama, cuma beda warna. Aku inget banget beli ini waktu itu karena di rumahku mau ada halal bihalal teman-temannya mama, jadi aku beliin kaftannya. Kaftannya ini pisah sama atasannya, aku belinya, cuma harganya satunya sekitar 380 ribu. Ini 380, ini 380. Okay guys, jadi ini total harga keseluruhan barang-barang atau perlengkapannya Kavali dan Q yang ada di sini. Kira-kira segitu. Thank you for watching. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.